Selamat sore. Kabar dari durian musangking kita sekitar 2 bulan lalu sawah tanam. Atau umur 12 sawah tanam. Kondisinya masih sangat memprihatinkan. Mungkin ini karena musangking tidak kuat dengan terik panas matahari. Terlalu terik dia, tidak kuat. Jadi daunnya menguning seperti ini. Rata-rata kalau durian musangking saya berada tanpa naungan, kondisinya seperti ini. Kita lihat yang lain ya. Seperti ini juga keadaannya. Daunnya rontok semua. Ada juga yang seperti ini. Dan juga seperti ini. Dan ini seperti bagus sepertinya karena di sini agak lembab atau ada naungan di sebelahnya. Jadi saya dapat simpulkan durian musangking perlu ada naungan sehingga pertumbuhannya dapat maksimal dari bibit setelah tanam sampai dewasa. Berikut juga ada sedikit naungan, tidak terlalu terik, kondisinya lumayan bagus. Tapi tetap ini penyakitnya tetap datang ya, ini karat daun, aku tahu apa, enggak tahu. Kalau di naungan seperti itu penyakitnya. Ini juga durian musangking kita yang ada sedikit naungan, kondisinya daunnya masih hijau, tidak kuning. Tapi masalah lain adalah muncul ini, penyakit ini, daun pada daun. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bagi kawan-kawan yang mempunyai solusi lain, silahkan komentar bagaimana sebaiknya saya merawat bibit durian musangking.